Banyumas melaksanakan operasi Bersinar Candi tahun 2023. Operasi ini dilaksanakan selama 20 hari, yaitu tepatnya dari tanggal 9 Maret sampai 28 Maret 2023. Selama 20 hari pelaksanaan operasi, ya Polresta Banyumas berhasil mengungkap 12 kasus. Kemudian dari 12 kasus tersebut, ya, berhasil ditetapkan tersangka sebanyak 14 tersangka, 10 pengedar dan 4 pengguna. Jadi total semuanya 14. Barang bukti yang berhasil kita sita yaitu metamfetamin atau sabu, ini total seluruhnya 36,12 gram. Kemudian ganja 13,31 gram. Termasuk juga ada tembakau sintetis 61,81 gram. Saya mengimbau juga kepada masyarakat ya, untuk bisa lebih berperan aktif apabila mengetahui adanya peredaran ataupun informasi terkait dengan pengedar. Ini bisa menginformasikan kepada kami, bisa juga kepada layanan Kasat Narkoba, Kapolresta maupun nomor darurat Polresta Banyumas.